Bima Sakti akhirnya menjadi pilihan PSSI. Tapi apakah dia pelatih yang tepat untuk Piala Dunia U17? Saya ulas di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Devri Saipullah. Di hari yang cerah ini, saya akan bicara soal Bima Sakti yang dua hari lalu ditunjuk sebagai pelatih timnas U17 yang akan tampil di Piala Dunia U17 pada 10 November sampai 2 Desember 2023 nanti. Ini tugas yang berat karena sifatnya cukup mendadak dan mepet. Pilihan kepada Bima Sakti juga boleh disebut pilihan yang realistis untuk saat ini. Walaupun tugas Bima Sakti tak akan mudah karena setidaknya sebagai tuan rumah Indonesia bisa loloslah ke perempat final. Dan itu bisa dilakukan. Karena Indonesia sebagai tuan rumah dan juga berada di pot 1 dan kemungkinan menghadapi lawan yang cukup ringan dalam tanda kutip ya. Selain itu, babak perempat final juga babak 16 besar. Bukan perempat final, babak 16 besar juga diambil dari 3 tim terbaik. Jadi posisi 3 juga bisa lolos kalau tampil baik. Jadi kemungkinan untuk lolos 16 besar di Piala Dunia U17 cukup terbuka. Hanya saja saat ini yang jadi pelik, tugas Bima Sakti apakah harus dimulai dari nol lagi atau bagaimana? Ketua PSSI Erick Thohir sudah bilang kalau Timnas U17 akan dicari lagi. Seleksi pemain akan dilakukan di 9 kota. Dan walaupun belum final, Erick Thohir akan bicara dulu dengan Bima Sakti. Harus seperti apa mencari pemainnya? Apakah memakai pemain yang ada di Timnas U17 dulu atau mencari yang baru? Namun ada yang menggembirakan karena berdasarkan berita yang beredar, Bima Sakti akan dibantu oleh Indra Safri dan juga Sintayang dalam mencari pemain-pemain untuk Timnas U17. Kita berharap bahwa Bima Sakti bisa mencari pemain yang terbaik untuk Timnas U17. Karena setelah seleksi mungkin ya waktunya mepet sekali, Juli Agustus itu sudah harus mulai TC. Dan kabarnya mungkin tidak di Jakarta, akan di luar negeri atau gimana. Lalu pada September dan Oktober, Timnas U17 ini akan melakukan beberapa uji coba internasional agar pemain tidak kaget. Yang menggembirakan seperti saya sebut tadi bahwa ada bantuan dari Indra Safri dan Sintayang. Bantuan ini tentu bisa berdampak cukup bagus ya. Atau bisa saja berlanjut ke event November nanti. Tapi kalau terlibat langsung mungkin susah karena Indra Safri dan Sintayang juga punya tugas masing-masing di senior dan juga Timnas U23 karena juga agendanya padat gitu. Tapi untuk mencari pemain saya pikir pasti mereka punya waktu. Banyak data yang ada di PSSI. Dan kita ketahui bahwa klub-klub di Indonesia juga sudah mulai memikirkan pemain-pemain muda. Selain tentu dari akademi mereka, ada juga pemain muda dari SSB yang tentunya masuk data dalam PSSI ya. Scout-scout dari
direktur teknik PSSI tentu sudah menyebar untuk mencari pemain. Dan kalau bicara bakat-bakat bagus, kalau saya pikir timnas pemain muda banyak ya gitu. Klub-klub Indonesia juga mengakomodasi pembinaan pemain muda. Klub-klub besar, Persib Bandung, Persija, Persebaya, Arema, Borneo FC itu punya pusat pembinaan pemain, akademi pemain dari mulai usia sangat muda. Jadi data-data dari situ bisa diambil oleh Sintayong, Indra Safri, dan juga tentunya Bima Sakti yang memutuskan siapa yang akan dipilihnya. Kemungkinan ada 50 nama mungkin diambil dulu, lalu dikerucutkan terus, sampai akhirnya ditemukan mungkin 24 atau 25 pemain yang nantinya dimatangkan sampai Piala Dunia U17. Nah, apakah Indra Sapri atau Bima Sakti punya cukup waktu untuk itu? Kalau pendapat pribadi saya, mungkin pemain lama dari timnas U17 yang tampil di Piala AFF U16 dan kualifikasi Piala Asia U17 lalu bisa dipertimbangkan. Karena berdasarkan data, usia mereka memang pas 17 tahun gitu. Dilihat dari kelahiran-kelahiran mereka, saat digelar November sampai Desember nanti, usia mereka pas 17 tahun. Dan yang paling muda yaitu Arkan Kakak, baru 16 tahun. Saat September nanti baru 16 tahun. Jadi bisa banget gitu untuk main di Piala Dunia U17 nanti. Karena pemain ini udah setidaknya udah klop lah, udah tahu, udah cukup lama juga persiapan dengan Bima Sakti. Selain itu, Bima Sakti juga udah tahu karakter masing-masing pemain. Jadi tidak perlu terlalu lama lagi mencari pemain baru. Karena ini persiapannya mepet. Kan regulasinya juga pemain U17 ya, berarti di bawah 17. Kalau pas 17 tahun berarti ya bisa. Masih bisa eligible untuk main di timnas U17. Jadi kalau tidak mau repot sih pemain lama di timnas U17 lebih baik dipanggil lagi. Tapi mungkin ada waktulah sebulan atau beberapa pekan ke depan untuk memantau. Siapa tahu ada bakat-bakat baru yang bakat muda yang mungkin masih 15 tahun, 16 tahun bisa dipanggil. Nah, apakah cara yang akan diambil oleh Bima Sakti? Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga bilang bahwa dia masih harus mendiskusikan soal ini. Apakah Bima Sakti mencari lagi di 9 kota seperti yang diinginkan PSSI atau dia menggunakan pemain yang sudah ada di timnas U17. Nah, kita tahu bahwa reaksi netizen juga beragam ya. Banyak yang meragukan Bima Sakti karena kegagalan dia di kualifikasi Piala Asia U17 lalu. Kesalahannya sedikit sebenarnya. Taktikal yang salah. Saat melawan Guam malah memakai pemain terbaiknya. Tapi saat tampil lawan Malaysia di pertandingan terakhir yang menentukan, pemain Indonesia kelelahan dan kebobolan. Kalah 1-5, tragis, dramatis. Pertandingan kualifikasi yang digelar di Bogor ya. Di markasnya Persikabo saat itu. Nah, inilah yang membuat Bima Sakti diragukan.
masih banyak netizen beranggapan masih banyak nama-nama lain yang lebih bagus dari Bima Sakti. Tapi saya pikir Bima Sakti memang pilihan yang pas untuk saat ini. Soalnya senior pemain muda ya, U17 itu sangat muda, itu beda lagi pendekatannya gitu. Kalau Sintayong kan U20 yang sudah hampir jadi lah, udah main di klub gitu. Tapi kalau U17 ini masih anak-anak sekali ya, pendekatannya beda. Dan kalau saya pikir Bima Sakti tidak gagal ya, juara piala AFF U16 dan gagal ke Piala Asia itu saya pikir tidak gagal. Dan dia pasti sudah belajar dari kesalahannya. Dan jangan dilupakan dia juga menjadi pendamping Indra Sapri di SEA Games 2022 lalu ya, saat 2023 ya di Kamboja. Dia membantu Indra Sapri. Dari situ dia pasti belajar bagaimana manage pemain, bagaimana latihan, bagaimana pendekatan kepada pemain. Dari Indra Sapri belajar. Dari Sintayong tentu belajar juga. Apalagi nanti pencarian pemainnya dibantu oleh kedua pelatih terbaik di Indonesia ini. Jadi Bima Sakti sudah belajar banyak dari kesalahannya. Jadi menurut saya ini memang pilihan yang pas. Karena waktunya mepet untuk mencari pelatih lagi ya. Kecuali Indonesia sudah menyiapkan ini setahun lalu. Ini kan tinggal 5 bulan lalu. Stadion juga belum ditentukan, jadi PSSI punya tugas menyiapkan dan juga menyiapkan skuad timnas U17. Jadi saya pikir Bima Sakti harus diberi kesempatan, apalagi dia akan didampingi ya. PSSI sudah bilang akan didampingi oleh pelatih terbaik, dan itu Indra Sapri dan Sintayong. Demikian teman-teman ulasan saya soal timnas U17. Dan beri komentar di bawah bagaimana pendapat teman-teman soal Bima Sakti. Apakah dia memang layak untuk menjadi pelatih timnas U17. Terima kasih dan salam olahraga.